Film ini akan memperlihatkan dampak dari perubahan pemanfaatan lahan skala besar di Indonesia terhadap perubahan iklim dan masyarakat lokal. Industri tambang, minyak dan gas bumi, serta perkebunan skala besar mendukung gaya hidup industrial. Lebih dari setengah emisi gas rumah kaca berasal dari pembakaran batu bara, minyak dan gas bumi. Deforestasi dan perubahan pemanfaatan lahan menyumbang 20% emisi karbon dioksida dunia. Di banyak negara, salah satu penyebab utama deforestasi dan perubahan tutupan lahan adalah pembukaan lahan untuk perkebunan. Perluasan perkebunan semakin banyak terjadi di wilayah masyarakat adat. Di daerah tropis, luas perkebunan meningkat setidaknya 5 juta hektar per tahun. Negara-negara seperti Indonesia dan Brazil adalah penyumbang karbon dioksida terbesar di dunia, dan ini disebabkan laju deforestasi dan perubahan lahannya yang tinggi. Emisi dari kerusakan hutan dan perubahan tutupan lahan terjadi karena hilangnya pohon-pohon dan biomas penyimpan karbon. Perkebunan juga bertanggung jawab karena melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dari pembukaan lahan yang luas dengan membakar lahan. Kebakaran hutan melepas karbon secara besar-besaran ke atmosfer. Saya sebagai Kepala Desa Kalio melihat langsung pembakaran hutan, pembakaran kebun. Inilah yang kami lihat kenyataan di lapangan. Di mana yang bahasanya bahwa masyarakat yang membakar, tapi inilah hasil kebun yang membakar sebenarnya. Karena kita lihat langsung di lapangan. Nah, itu saja sekira. Dengan biaya murah. Biaya murah itu artinya dibakar. Yang kedua, ada beberapa juga, saya bilang beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan non-kehutanan yang memang membuka lahan seperti itu karena biayanya murah. Sehingga selalu terjadi seperti ini. Tapi faktanya itu banyak terjadi kalau kita membandingkan berdasarkan citra Lancet dan sebagainya, itu juga sebagian besar ada di konsesi perkebunan maupun di HDI. Pembangunan perkebunan berdampak pada perubahan iklim global. Akan tetapi, masyarakat adat mengalami dampak perkebunan pada skala lokal. Zaman dulu itu ya, kami berladang di sini ya. Berladang di sini sambil kerja cari rotan, damar, cari babi, cari rusa, cari labi. Seperti dulu. Dulu udaranya di sini, memang dulu, memang sungguh-sungguh segar lah. Sekarang nggak bisa. Sekarang udah terbabat. Kami sudah mati mata usaha. Masuknya ke sini tanpa izin, tanpa permisi dengan masyarakat setempat. Yang punya kebun, yang punya lahan tampasan. Semua dibabat. Dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti rugi. Kalau kalian bapak-bapak ibu masuk perusahaan, masuk sawit, hidup bapak akan bahagia, akan sejahtera. Rokok cakra diganti surya, minum air aqua diganti Coca-Cola. Anak bapak ibu bisa belajar ke Amerika. Begitu kampanyenya, kata-kata yang enak dan menghanyutkan bagi orang yang tidak mengerti. Ya memang kalau dari perusahaan di lingkungan sini memang banyak. Dari migas, minyak, sawit juga ada. Kemudian dari HTI, HGU juga ada. Kemudian perusahaan itu bisa dikatakan tidak punya CD ke desa kami. Cuma tahu hasil daerah kami aja. Dia tidak pernah memperdulikan desa kami.
Sekarang memang ada perusahaan-perusahaan, berapa banyak perusahaan di sini dekat daerah. Tetapi begitu banyak masyarakat ini, tapi paling-paling diterima cuma 10 orang atau 15 orang. Yang lebih itu masih menganggur, belum ada pekerjaan. Cobalah Bapak bayangkan. Kalau dulu masih kurang sawit, kalau air-airin air sungai, masih dalam-dalam, sekarang udah dangkal ya. Udah dampak nyata itu. Kalau dulu di hutan-hutan, kalau baru satu bulan atau satu bulan setengah kemarau masih banyak kita temukan sungai-sungai kecil. Tapi kalau untuk zaman sekarang, satu bulan lebih udah mungkin kecil kali sungainya ya, udah dangkal ya, bahkan kering kali. 70% tanah Indonesia dikuasai Kementerian Kehutanan sebagai tanah negara. Walaupun sebagian merupakan wilayah 70 juta masyarakat adat. Apa sebab warga Indonesia, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia tidak bisa membuat selembar tanah untuk wadah masa depan anak? Kenapa tidak boleh? Yang boleh orang besar, orang PT. Mungkin orang PT banyak uang, karena orang desa tidak punya duit, mungkin tidak boleh, Pak. Makanya warga ini melarat-larat hidup. Jadi ke depan nanti kami belum tahu nasib kami nih, macam mana nanti ke depan. Kalau begini terus, kami pun aduh sedih rasanya. Sedih. Kadang-kadang saya nitis air mata saya. Lihat keadaan alam ini sudah hilang. Batubara adalah penyumbang terbesar perubahan iklim. Setiap tahun, 6 miliar ton batubara diproduksi dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat. Setelah ditambang, batubara dibawa ke pembangkit listrik, dihancurkan menjadi bubuk, dan dibakar pada suhu sangat tinggi untuk menghasilkan listrik. Listrik dari pembakaran batubara digunakan untuk industri, untuk membuat baja, kertas, dan bahan kimia. Listrik juga digunakan perkantoran dan keluarga di rumah. Batubara memiliki kandungan karbon tinggi. Saat dibakar untuk menghasilkan listrik, karbon dioksida dilepas ke atmosfer. Batubara menyumbang 1/4 dari emisi gas rumah kaca dunia dan merupakan penyebab terbesar perubahan iklim. Banyak masyarakat sekitar tambang batubara merasakan dampaknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Habis keliling tambang, ini sekitar 300 meter sudah ada tambang dari mulai tampat ulun ini. Sudah tambang ini. Kalau dulu memang keluar dari rumah langsung hutan. Tapi rasanya rasa enak, rasa bahagia aja perasaan suku-suku Dayak yang ada di sini. Nah, tapi kalau sekarang, Pak, lewat tambang aja, bawa parang aja rasa takut. Ya contoh, kita umpat lewat aja di sana harus ditahan dulu. Ya memang aturannya, bukan kita menyalahkan, memang aturan perusahaan, susah. Apalagi kalau kita mengikuti jalannya. Kadang-kadang kalau salah-salah lewat kita, Pak, ditanyanya, barangkali sampai ke KTP diperiksanya waktu dulu. Tapi kita rasa kecewanya, kita bertumpah darah berdomisili tempat tinggal putra daerah di sini. Kenapa dia sampai menghormati dengan perusahaan? Karena seharusnya perusahaan tambang yang menghormati warga desa. Jadi kada bisa karenanya ada serangan babi hutan. Kan seperti buah-buah makanan di hutan itu habis sudah. Ya, otomatis menyarang ke kabun-kabun. Jadi kami ini nang wayah ini bakabun kada kawa lagi. Bahuma itulah karenanya habis hutannya tergundul oleh perusahaan. Kalau saya rasa saya beda, Pak, sudah antara Dayak dengan hutan, dengan alam. Soalnya sudah terpecah, sudah hancur hutan. Lalu antara adat Dayak yang sering gimana caranya kan masuk alas, masuk hutan, itu rasa terhambat sudah.
Kata Rahmat, sudah hutannya hancur. Mencari usahanya, biasanya ada Dayak tuh mencari usahanya ke dalam hutan untuk penghasilan. Sekarang sudah terhambat, Pak. Ya ini memang kalau secara adat sudah 50% nggak ada lagi. Sedangkan kuburan-kuburan kan wah ini banyak tertutup, banyak yang terpindah kubur-kubur dari nenek moyang kita. Jadi wah ini keramat tuh hampir tidak bisa ada diceritakan lagi masalah keramat-keramat tuh. Kowe tempat-tempatnya sudah habis tergusur semuanya. Upacara adat kadang-kadang kalau dulu kami setahun tuh dua kali. Kalau dulu, tapi kalau wayah ini kadang-kadang ya bisa ada setahun sekali. Kadang-kadang tiga tahun sekali amun tentu ada. Karenanya sudah tidak memungkinkan lagi dari alat-alatnya. Kalau ke sekarang Pak, anak-anak muda kami yang sudah sampai usia, yang sudah bisa berusaha, harus dapat berusaha, banyak Pak. Tapi semua perusahaan tidak dapat menampung Pak untuk membawa berusaha anak-anak kecil, anak-anak kami. Buannya menjanji kami, jadi kami hakum. Apa janji? Itu depan mendidikkan anak-anak, membangunkan rumah macam-macam. Madakan gawian buhan kami. Kenyataannya kadada. Nah, nyatanya kami ini nawa ini yang diminum nih air limbah. Yang diminum hari-hari nih air limbah. Nah, tapi kami karena artinya kadada diminum lagi, banyu seperti susu itu minum aja. Daripada kada bisa minum, daripada kada bisa masak. Limbah tambang tuh langsung curut ke sungai, curut ke sungai. Jadi kita nih yang diminum tuh banyak limbah. Iya, nah kebanyakan kanak-kanak sini sakit parut. Banyak anak-anak sini, bukan anak-anaknya, orang tuanya kan banyak yang sakit perutan. Akibat banyu limbah itu. Seandainya saya di sini, duduk setiap hari di sini mungkin mencucurkan air mata terus. Bahasa kami di Dayak itu, jika batu di sini punya mata, punya telinga, mungkin dia menangis akan melihat tindakan apa yang dilakukan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap alam, yang selalu memainkan kebohongan-kebohongan dengan berpura-pura bagus, tetapi ya ini ternyatanya tidak. Kalau perasaan saya, apa masa depan anak cucu kita? Kalau ulun seakan-akan besok mati, tapi anak buah kita, masa depan masyarakat kita, anak buah kita. Contoh, kalau tambang seperti ini, bahuma susah, Pak. Betani itu susah, Pak, di sini. Kemana lagi? Habis terkoyak tanahnya. Minyak banyak digunakan. Minyak banyak menjadi bahan bakar transportasi dan menghasilkan listrik. Minyak sering digunakan dalam pertanian untuk membuat pupuk dan herbisida. Minyak juga dijumpai dalam plastik, alat kecantikan, dan obat-obatan. Dengan kandungan karbon yang tinggi, saat minyak dibakar, karbon dioksida dilepas ke atmosfer dalam jumlah sangat banyak dan menyebabkan sekitar 37% emisi karbon dioksida setiap tahun. Salah satu tempat di mana minyak ditambang dari perut bumi adalah dari hutan tropis wilayah masyarakat adat di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Di Ekuador, banyak masyarakat adat yang telah terkena dampak perusahaan minyak yang beroperasi di wilayahnya. Sebelumnya perusahaan masuk tanpa berdiskusi, tapi saat masyarakat adat mulai membela haknya, perusahaan membuat strategi baru yang disebut hubungan masyarakat. Katanya, seluruh masyarakat akan dikembangkan. Mereka menawarkan pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Mereka menyusun kampanye kuat. Kami benar-benar ditipu dan dibohongi perusahaan minyak bumi. Mereka mengimingi kami dengan janji-janji manis.
tetapi akhirnya kami kalah. Tiba-tiba perusahaan bilang, kami punya tim sendiri, siap bekerja, jadi kalian semua bisa pulang. Apa yang mereka katakan? Ambil uang ini, biarkan kami masuk. Inilah caranya mereka meyakinkan seseorang yang lemah dengan godaan uang. Apa dampak dari uang ini? Masyarakat tidak ikut pertemuan, tidak ikut gotong royong, bertikai, terpecah belah, dan tidak terorganisir. Ini yang kami alami. Hingga sungai tercemar dan ikan berbau minyak. Sampai air sungai Aguarico tidak dapat kami minum. Beberapa orang meninggal karena mandi di sungai kotor itu. Begitulah mereka meninggal. Padahal sebelumnya kami hidup sangat sehat. Masyarakat Kofan yang telah mengalami dampak perusahaan minyak di wilayahnya memiliki pesan bagi masyarakat adat lain mengalami situasi yang sama. Kata-kata yang digunakan sangat indah, tapi realitasnya tidak seperti yang mereka katakan. Tanah, sungai, dan udara terus tercemar. Ambil risiko itu, menurut saya, tidak. Mereka harus melarang masuknya perusahaan minyak. Semua harus mengambil posisi tegas dan bersatu, sebab ini adalah kerusakan total. Hidup Anda akan hancur. Saya tidak mau kalian terkontaminasi seperti masyarakat Dofuno. Tetapi saya berharap masyarakat lain belajar gunakan semua kekuatan untuk memastikan kehidupan, hutan, dan tanah yang aman dan sehat. Masyarakat adat di dunia bersatu dan berdiri melawan kerusakan. Bagian 3 dari film ini akan membahas strategi dan alat yang digunakan masyarakat adat untuk membela tanah, budaya, dan masa depan mereka.